Ni nanti dekat pada masa nanti aku nak jumpa sekali dengan hang kita sama-sama waktu kira kawan dia. Kawan. Tapi kalau kawan kita macam ni, hang tunggu sat pada masa ni aku tuntut kamu hantar. Ha ni kawan kita dah lewatkan. Ha ni mesti ada masalah kena pergi settle bebek dah sebelum mati. Ha dah. Ni Abu Hurairah apa apa? Ni punya sayang dekat kawan dia Said ni, nanti kita jumpa di pasar syurga nanti kita jumpa sama-sama dekat. Bila didengar oleh Said akan kata sahabat Nabi itu, maka dia pun bertanya, faqala Said afi hasuq, dia kata, adakah dalam syurga itu pasar? Dia kata, dalam syurga pun ada pasar kan? Oh, ada market juga kan? Oh, sama kan dengan market kita ni dekat apa, dekat apa ni? Dekat apa? Pekan-pekan serai dan sebagainya, dia kata. Ha. Semacam kita di dunia ini, dia kata macam tu. Faqala na'am, bahkan kata Abu Hurairah, ya akhbarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim, bahkan katanya ada pasar di dalam syurga itu tetapi tidaklah ia seperti pasar di dunia ini, hanya serupa pada nama jua kerana bukan berjual beli di dalamnya. Telah mengkhabarkan aku, telah mengkhabarkan aku akan ada pasar itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahawasanya isi syurga itu apabila telah masuk akan dia turun singgah mereka di dalam itu dengan kelebihan amal mereka itu, yakni duduk masing-masing di dalam pasar itu sekira-kira amalnya masing-masing dengan martabatnya, ada yang martabat tinggi dan ada yang martabat rendah. Nabi cerita nanti di akhirat di syurga nanti ada pasar, semua orang nanti berhimpun dekat situ, cuma bezanya orang yang amal dia banyak dekat akhirat dekat dunia dulu, maka tinggilah darjat dia, martabat dia. Orang yang rendah sikit amal dia di dunia dulu, maka rendahlah martabat dia sebagainya. Summa yu'zanu fi miqdaril jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum wa yabruzu lahum arsyu wa yatabaddaluhum fi rawdatin min riyadil jannah. Kemudian diberi izin bagi mereka itu sekadar lama satu jumaat daripada hari-hari dunia, yakni jika dihitung dan dikirakan masa lama diberi izin itu adalah kira-kira satu jumaat dunia, bukannya pada hari seperti di dunia ini siang dan malam dan jam. Bila sudah diberi izin, maka ziarah mereka itu akan Tuhannya dan berhimpun semuanya pada satu tempat. Maka tajalli dan zahir bagi mereka itu singgah sana Tuhan, dan tajalla ia bagi mereka itu di dalam satu taman daripada beberapa taman syurga. Tuan-tuan, dia cerita dekat sini kita berapa lama kita duduk di taman itu. Ulama ada pendapat masing-masing. Yang katanya Jumaat satu lama satu Jumaat itu adalah satu hari dalam Jumaat itu. Tapi hari itu tak dikira seperti hari dunia. Bukan Jumaat yang macam dunia kita sehari sehari sehari, sehari maghrib dah. Beza sebab apa? Sebab di dunia, sebab di akhirat itu dia tak ada hari, tak ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tak ada. Ha, di dalam syurga itu tak ada jam, tak ada pukul 7, pukul 8, pukul 9, 10, tak ada. Ha, di dalam akhir apa, di dalam syurga itu tak ada hari bulan. Ha, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11, tak ada. Tuan-tuan, bahkan perkiraan itu mengikut perkiraan akhirat, cumanya masa kita duduk di dalam pasar itu sekira-kira satu hari dalam hari Jumaat. Ataupun ada juga ulama bahas, dia kata seminggu daripada Jumaat kepada satu Jumaat yang lagi satu. Mungkin dalam seminggu kita masa yang kita duduk di dalam apa ni tu. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, bila kita duduk berhimpun tiba-tiba subhanallah, Allah bagi kepada kita satu nikmat yang cukup besar, yang cukup istimewa. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tajalli, zahirkan diri dia duduk di depan kita, bersembang dengan kita. Subhanallah tuan-tuan. Duduk depan kita tuan-tuan sekalian, itu merupakan nikmat yang paling besar yang akan dikecapi oleh orang-orang yang duduk di dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, orang dalam syurga ni nikmat dia banyak. Nikmat, segala nikmat dia ada, dia rasa macam apa yang dia ada tu dah habis maksimum lah. Yang dia ada di dalam syurga tu dah maksimum, dah tak ada. Kami tak pernah terfikir nikmat sampai macam ni yang kami dapat. Di akhirat bahkan tu dia subhanallah, hebat sungguh nikmat.
itu pun Allah mahabak dekat mereka. Wahai sekalian, ni aku nak bagi satu nikmat lagi, lebih istimewa daripada nikmat-nikmat yang kamu ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa dia? Ni dah hebat sangat dah ni. Ada lagi? Ada lagi, kata Allah. Apa dia? Nikmat melihat aku. Allahumma salli. Nikmat melihat Allah itu sampai ahli syurga tengok Allah tak mau pi mana dah, nak duduk dekat situ. Itulah nikmat, sampai lupa dah habis nikmat-nikmat yang ada dekat dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, syurga nak apa? Cerita dalam ni sekali. Bagaimana kita berjumpa dengan orang berkenan dekat baju dia. Orang tu makam dia tinggi pada kita, amal dia tinggi, amal dia hebat lagi pada kita. Kita pi tengok-tengok berkenan dekat baju dia, pakaian yang dibagi kepada dia cukup cantik. Baru teringat je, baru teringat, teringat pun tak habis lagi. Ish, kalaulah nak sebut kata apa? Dah sebut, ish, kalaulah baju tu baju aku kan cantik. Baru sebut, kalaulah, eh, pakai dah. Oh, muih tuan-tuan, kemas sungguh. Baru sebut je, eh, pakai dah. Ah, dah siap dah baju, subhanallah, nikmat syurga. Tuan-tuan sekalian, nak apa Allah bagi, nak apa? Pi masuk pasar tengok, oh, handsome-nya muka kawan ni, awak yang handsome sangat. Eh, muka handsome juga. Ah, kira balik-balik, sagi balik-balik jumpa bini dia, dia tunggu di rumah. Dia kata, lah, awak abang muka leh handsome lagi daripada kita pisah tadi. Ni jumpa pula ni lagi handsome. Dia kata, ah, handsome sungguh tuan-tuan, syurga, nak apa Allah. Tak payah pi buat botox sekarang, tak payah plastik surgery, tak payah. Pi berkenal muka orang, balik muka baru selalu. Tiap-tiap hari tukar muka, tak ada masalah apa Allah nak bagi. Apa dia nak, apa nafsu dia teringin, dapat segala di syurga. Syarat apa? Syarat di dunia tahan nafsu. Di akhirat nafsu nak apa? Nak apa? Semua Allah bagi. Tuan-tuan, kita nak apa? Allahu Akbar. Tuan-tuan, isteri 70, sudah banyak lah. Kata orang kalut lah ni, ampa jangan takut, master bidadari. Jadi ketua tu, oh, bidadari. Kalau bidadari tu cantik, ketua bidadari, oh, jangan main-main. Laki tak tengok lain lah. Bidadari 70 tak tengok dah. Tengok kita seorang ni. Dulu di dunia, tanda sekalian, bau belacan. Tapi di akhirat, subhanallah, ketua bidadari. Allahumma salli alaihi wasallam. Larat ke ustaz sampai 70 orang. Woi, dalam dalam syurga 70 horsepower. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia ni'mat. Itu pun dalam keadaan ni'mat yang macam tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah nak bagi lagi satu ni'mat yang lagi besar. Ni'mat melihat Allah. Sampai dia lupa habis semua apa ni'mat yang dia ada dalam syurga. Nampak Allah itu merupakan ni'mat yang paling besar yang dia akan dapat. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena banyak beramal untuk masuk syurga. Dalam kitab ni saya baca ni tentang sekalian, dia senaraikan 70-60 amalan-amalan yang boleh membawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan-tuan, selain daripada amalan-amalan yang kita duk buat sehari-hari, amalan-amalan wajib sebagainya, banyak amalan-amalan yang lain yang akan dikurniakan kepada di syurga. Di antara di sana ambil satu tuan-tuan, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, maka baginya seperti memerdekakan 10 hamba dan dicatat baginya 100 kebajikan dan dihapus darinya 100 kesalahan, serta doanya ini menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu sampai petang, dan tak seorang pun yang mampu menyamai hal itu kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak daripadanya. Dan baginda juga bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Tuan-tuan, dua benda nak sebut dekat sini. Yang pertama, kelebihan mengucapkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari. Dan yang kedua, kelebihan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Tambah lagi subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ha, 100 kali Allah akan ampunkan dosa dia sekalipun seperti buih di lautan. Ni amalan-amalan yang kita boleh buat. Tuan-tuan, besarnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga tuan-tuan, apabila kita duduk di padang mahsyar itu, dibentangkan dosa-dosa, amalan-amalan kita,
99 dokumen. Banyak. Sejauh mata memandang. Kita kata neraka dah kita ni. Allah mai tanya ni, ada tak malaikat aku berlaku zalim kepada kamu ni? Ni, benda-benda ni tunjuk dalam ni. Ada tak? Ada tak malaikat ni tulis benda yang kamu tak buat? Ataupun tulis benda yang kamu tak tulis benda yang kamu buat, ada tak? Tengok-tengok tak ada dah, ya Allah, tak ada. Tunduk. Kamu nak rayu apa hari ni, kata Allah? Tak ada nak rayu apa, ada Allah. Tunduk. Nak rayu apa tuan-tuan, semua kita buat belakang. Macam orang mencuri lah. Dia pergi mencuri, kemudian dia tak mengaku. Ha. Hang curi kah? Eh, tuduh baik-baik sikit, kata. Tuduh baik sikit. Ha. Dah hang kot, dah. Aku tak curi. Oh, sungguh-sungguh menafikan dia. Tiba-tiba ada CCTV. Ha, dia kata, tengok video ni, tengok. Tu muka hang sebiji. Ha, hang curi ni. Ha, waktu tu dia kata apa? Tunduk, betul ya. Saya curi, minta maaf lah, saya silap. Ha, tadi tak mengaku. Ha, demikian tetap sekalian. Hang nak kata apa ni? Tak kata apa, betul ya, saya curi. Tuan-tuan, kita duduk depan Allah macam tu lah. Ni semua benda tunjuk kat kita. Benda kita buat satu-satu-satu. Semua benda yang kita buat, semua ditunjukkan tuan-tuan. Tak cukup dengan bukti ni, tunjuk pula ni skrin benda-benda yang kita buat tu. Ni macam ni. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala. Allah tanya nak rayu apa? Tak ada nak rayu apa dah. Tiba-tiba suruh malaikat bawa pergi timbang. Kita kata di neraka dah kita, neraka dah kita ni. Kita banyak dosa kita buat. Tiba-tiba Allah kata ada satu amalan yang hang buat di dunia dulu yang boleh menyelamatkan kamu. Apa dia? Tuan-tuan, bawa mai sekeping selembar kertas aja. Pi timbang sebelah sini lebih berat lagi daripada 99 dokumen kita yang sejauh mata memandang. Kita kata macam manalah sekeping kertas tu boleh berat tu? Boleh berat. Apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah kalimah. Oh, dia kata lega tu, kata la ilah sudah tak payah bayarlah. Eh, jangan lagu tu. Dia bila pegang la ilaha illallah tu, tak ada Tuhan dah lain pada Allah. Kerja dia bukan Tuhan dia. Memang kerja bukan Tuhan saya, Ustaz. Siapa kata? Tengah duk menyangkui, bagus menyangkui, menyangkui, menyangkui. Pakai baju kotor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayal salah, semayang asak. Entah, buat apa? Dari sagi lah, dari luar ni. Belum muah, Tok pun muah, boleh kerja. Entah, siapa lagi besar? Allah lagi besar kah? Hampa lagi besar? Kerja lebih besar. Balik kerja letih-letih, duduk di rumah tuan-tuan sampai-sampai kerja. Balik-balik mandi-mandi-mandi, duduk masa bersama dengan keluarga, dia kata. Duduk buka TV baca surah Ahzab waktu tu. Bini dia hidang makanan, duduk main dengan anak-anak gelak-gelak sebagainya. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mai sembahyang maghrib. Kita buat apa? Buat macam tak dengar azan tu. Padahal azan sebelah rumah dia. Dia boleh tak dengar, dia boleh buat tak tahu tak hira langsung. Dia boleh duduk di rumah dia, dia main dengan keluarga, dia bersembang, dia gelak. Macam tak panggil. Sedangkan tuan-tuan, yang panggil dia tu siapa? Allah panggil dia untuk pergi. Sat saja semayang, tak ada 10 minit, lagi baliklah dengan keluarga. Sat saja. Masa aku bagi daripada berapa tahun, anak-anak aku bagi makan, aku bagi rezeki, aku bagi. Semua aku bagi. Mai sat saja semayang bertemu dengan aku. Tak mau, ignore. Tuan-tuan, orang ni pegang Allah la ilaha illallah dah. Duduk dalam kubur malaikat tanya boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Pasal apa? Sebab lebihkan dunia dia, keluarga dia, rezeki dia, rumah dia lebih daripada Allah Subhanahu taala tentang sekalian tu. Baru boleh pegang la ilaha illallah. Mai azan terus tinggal kerja, pi buat dulu. Azan apa? Mai time waktu-waktu nak baca Quran apa semua, dia lebihkan Al-Quran dia, baru baca surah Ahzab. Entah sekalian, boleh buat gitu? Boleh. Kena mujahadah. Kata nak masuk syurga, kena mujahadah. Buat benda yang jadi ibadah dulu, kemudian baru buat kerja dunia. Kan cantik. Entah sekalian. Tu. Tak mana nak abang kata la ilaha illallah. Sekalian. Nak abang katakan sebab tu ulama-ulama dulu-dulu lepas susun la ilaha illallah tu, perkataan yang paling afdal disusun untuk apa? Untuk dijadikan tu tahlil-tahlil untuk kita tolong hantar pi dekat jenazah-jenazah orang-orang yang dah mati. Cumanya Dr. Wahbah Zuhaili kata apa? Syarat dia mesti ikhlas dulu. Bagi ikhlas dulu jadi pahala, baru boleh hantar pi dekat orang. Ibu nak ikhlas apa? Mai sembahyang, mai buat tahlil sebab ayam masak merah. Tahlil hari ni menu ayam masak merah, mai penuh. Kalau tak ada ayam masak merah tuan-tuan, pakai tak mai. Tahlil hari ni tak ada menu, tak ada menu, tinggal 3 orang. Tok Siap, Tok Bilal, Tok Imam, 3 orang tu. Tu pun sebab ada ilang. Tak ada ilang dia pun tak mai.
Sambil duduk la ilaha illallah tu sambil passing la ilaha illallah la ilaha illallah. Nuh tak dapat lagi la ilaha illallah la ilaha illallah. Muslimat dapat muslimat la ilaha illallah tu sambil duduk la ilaha illallah tu passing. Lalu depan khalifah la ilaha illallah. La ilaha illallah buat kacang je dia kata kalau buta tak main. Ya kelas apa tuan-tuan? Tadi yang kelas dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan sekalian, syarat dia mau ikhlas dulu. Jadi amalan-amalan macam ni tuan-tuan kita boleh buat, kita boleh amalkan supaya apa? Supaya dia jadi pahala dan boleh bawa kita masuk ke syurga. Untung kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa untung dia? Untung dia sebab kita buat satu amalan sikit, pahala ganjaran Allah nak bagi banyak. Macam mana Allah boleh bagi banyak sangat awak? Ni pasal apa yang banyak sangat Allah bagi? Ha, macam tak berbaloi ya? Macam takkan buat satu kata alhamdulillah Allah bagi syurga. Takkan kata la ilaha illallah ikhlas Allah bagi satu istana. Alah sikit sangat. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab benda payah orang nak buat. Tahu tak? Sebut senanglah nak sebut la ilallah 100 kali, sebut tu senanglah. Cuba balik buat tengok. Hari ni semangatlah baru dengar. Kena taruh cukup-cukup. Balik esok semangat pegang tas bes. Allah semua. Dan esok balik lihat balik. Tunggu bulan depan pula kena taruh pula. Ha, baru dia sebab Allah pula. Sebab payah nak buat. Dia macam orang ni dalam silat. Tengok orang tukang. Dan tukang. Pegang mertun punya besar tuan-tuan tukang. Bukan senang main tu. Pegang mertun. Sagi pegang paku. Kadang-kadang dia katok paku tak kena-kena jari. Lebam berjari-jari. Eh, bukan kerja senang. Kadang panjat tinggi duduk tingkat tiga boleh jatuh mati tu. Jangan main. Payah tu. Kira balik tu sakit badan habis lenguh. Seksa duduk tengah panas apa semua. Ayuh mertun kerukung kerekang kerukung kerekang. Mertun punya berat tuan-tuan. Gaji berapa? 600 eh. Gaji berapa? Sehari RM30. Kerja punya teruk. Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab banyak orang boleh buat. Bukan gaduh masuk universiti nak buat jadi tukang rumah tak ada. Bukan nak gaduh ada PhD ke ada doktor ke apa tak payah. Kira keluar tak payah periksa, tak payah ambil sekolah, tak payah sekolah pun tak apa, tak ada eja pun tak apa, boleh sekadar pegang mertua pegang tu, kum-kum boleh. Ramai orang boleh buat sebab tu gaji dia sikit. Ada seorang lagi tuan-tuan, dia pegang mertua juga. Tapi sebulan dua kali ya. Pegang sebulan dua kali, sekali masuk, ketok dua kali je. Apa dia tuan-tuan? Ketua Hakim Negara. Dia pergi tuan-tuan sekalian. Dia ketua hakim, dia ambil yang besar-besar, kes besar je, kes kecil-kecil dekat main, kes kecil-kecil bagi ni geng-geng prebek-prebek je. Dia duduk atas tu kira yang besar-besar punya kes. Bukan tiap-tiap hari, sebulan, kadang-kadang dua bulan sekali pi panggil. Katok waktu mana? Waktu orang masuk dia katok sekali tang kan. Sagi nak balik lagi dah habis jatuh hukum, tang katok. Mertun paku pun tak ada. Tak betul. Tu pun gaji berapa? RM18,000, RM30,000. Pasal apa? Pasal sikit orang. Nak kena pergi, nak kena jadi doktor, nak kena pergi profesor, nak kena apa, banyak lagi dia punya apa. Nak kena mengaji sebagainya. Sikit orang. Sama dengan benda ni tuan-tuan. Nak sebut alhamdulillah, nak sebut Allahu Akbar, nak sebut subhanallah, nak sebut la ilaha illallah. Bukan boleh buat, bukan senang orang nak buat. Payah. Nak sebut di mulut senang, tapi nak buat tu jadi payah. Nak sampai ikhlas pula tu lagi cerita lain pula. Nak buat tu pun dah payah. Ikhlas tu lagi jauh tuan-tuan sekalian. Nak dapat buat dan dapat ikhlas baru Allah nak bagi syurga. Nak bagi apa? Nak bagi istana dekat dalam syurga. Sikit orang yang mampu buat sebab tu Allah boleh bagi sebagai. Dia janji banyak. Pasal apa dia boleh janji banyak? Sebab dia maha kaya. Tuan-tuan, macam orang rumah dia ada sampai 1 bilion duit dia, 1 bilion. Kaya tuan-tuan, 1 bilion macam mana? 1 bilion tu ribu juta duit dia. Tiba-tiba ada seorang tu main minta kerja, dia kata boleh tu rumah aku tu ada nak kena gantung frame sah, tolong katok sah. Dia pun ambil mertun tentang katok, katok satu paku je, katok. Nah, RM1,000. Oi. Minta sikit je kerja bagi RM1,000. Bagi RM1,000, duit dia dah macam mana? 1 bilion. Allah RM1,000 tak rasa apa pun bagi lu tu dia. Macam kita pergi bagi sekupang dekat budak tu kan rasa apa pun. Dia serupalah bagi RM1,000 sebab duit dia 1 bilion. Ini Allah tuan-tuan, dia nak bagi apa ikut suka dia. Semua ada punya. Tak ada apa, tak ada limitation yang dia ada tu tuan-tuan. Dia boleh bagi siapa banyak mana yang ikut suka dia nak bagi. Nak bagi 1 juta boleh? Nak bagi syurga boleh? Kata la ilaha illallah satu je masuk syurga boleh? Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia punya. Jangan duk heran dengan benda apa yang Allah nak bagi. Kita heran apa? Heran nak kena buat. Usaha nak bagi boleh buat dulu. Jangan duk balong lihat lepat lihat ni. Tengok lepat lihat tu tanya lah aku rupa ni lihat macam tu. Malas nak buat ibadat.
Ingat nak masuk syurga tuan-tuan, mau rajin buat ibadat. Sikit-sikit amalan yang kecil-kecil tu pedo-pedo bagi boleh buat. Yang berat-berat kot kita tak mampu nak bangkit pukul 3-4 pagi, bangkit buat qiyamulail apa semua kot tak larat. Kot tak mampu nak buat, nak boleh nak mujahadah. Kalau boleh buat alhamdulillah. Tapi kot tak boleh buat, buat tu cuba-cuba sikit-sikit. Macam buat tadi satu rakaat sembahyang witir. Amalkan sikit hari, lama-lama dah buat 10 tahun 20 tahun, takkan nak maintain satu je, tambah lagi jadi 3. Waktu mati tu entah 7 atau 11 kita buat. Dengan harapan macam tu. Quran pagi-pagi dapat baca satu muka. Kalau tak dapat satu muka, sekerap muka pun jadilah. Pagi-pagi buka Quran baca dulu. Dan tuan-tuan guru saya ajar ni, tuan-tuan tolong buat. Apa dia? Pagi-pagi tuan-tuan ambil tasbih. Buat apa? Mula-mula baca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Satu pusing tu, satu round. Kemudian habis yang tu baca apa pula? Baca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Tu yang kita baca hadis tadi ni. Tak apa-apa, diampunkan dosa kita. Sewalaupun macam buih di lautan banyak, Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Tak apa, dengar lagu ni. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Boleh tuan-tuan tak? Kemudian habis yang tu baca apa? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca berapa kali? Baca 100 kali. Dah 300 dah. Banyaknya ustaz. Banyaklah nak masuk syurga, banyak pada patutlah. Ni nak beli Mercedes bayar RM4 siapa nak pergi kat hang? Ya bapa kata Mercedes ni berapa? 100 ribu. RM4 boleh RM4. Hampir balik Honda Cup pun tak boleh beli. Tapi nak buat amal ciput nak beli Mercedes mana boleh tuan-tuan. Buat bagi banyak sikit-sikit insya-Allah. Kena mujahadah. Kemudian yang keempat, apa? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oi panjang ustaz panjang boleh buat macam ni kata ulama, kata guru saya. Buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hanya pada yang pertama. Yang kedua, yang ketiga seterusnya tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hanya yang pertama. Yang kedua, yang ketiga cukup sekadar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja. Faham? Faham boleh buat. Jangan hangguk saja. Bagi jadi tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan, ni, mau buat. Kita sambil masak ni, sambil masak. Sambil masak tu zikir. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Apa jadi? Ni menyanyi. Tumpas air, humus kudai, tumar ya rojane, piar sapa ni pekai. Bagi laki makan, laki duk tanya indun. Lagi duk tanya Hindustan, dia tengok muka indun, dia kata lah macam syuwararai. Ini macam kajul lah. Apa yang pasal? Zikir bagi suami makan tu. Makanan-makanan yang dizikirkan berkat tuan-tuan. Suami makan lembut hati dia. Anak-anak makan lembut hati anak-anak kita. Moga mudah-mudahan. Cukuplah sekadar itu. Kita berhenti tentang tu. Nanti kita sambung. Pada bulan yang akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika ada sebarang terkasar bahasa tersilap bicara. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan sedikit ilmu yang dikurniakan kepada kita ini tuan-tuan. Seperti yang saya maklumkan pada minggu, pada bulan yang lepas, saya bawa tabung untuk madrasah saya itu yang saya masih memerlukan dana untuk pembinaan bangunan tambahan kelas madrasah saya itu. Jadi tuan-tuan yang ada lebihan sikit itu boleh insyaAllah niat wakafkan, masukkan dekat dalam tu. Kepada orang yang nak bagi zakat, kena mari jumpa saya. Jumpa zakat kena bagi kepada saya insyaAllah. Jadi sekadar itu, saya minta maaf lagi sekali kepada terasa tersilap bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan katiran, ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Jafri yang budi berkongsi dengan beliau bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah pada minggu hadapan, kuliah kita di sini adalah kuliah minggu yang kelima. Kuliah hari Jumaat di minggu hadapan adalah kuliah minggu kelima. Jadi kita ada pembacaan kitab hadis 40 yang akan disampaikan oleh Al-Fatih Ustaz Jalal. InsyaAllah kitab hadis 40.
Dan saya difahamkan dalam syarat baru ni, Ustaz Adi Amin tidak dapat memberi komitmen dengan baik, dapat memberi komitmen dengan kita untuk kuliah minggu yang pertama. Sebabkan hari itu hari sekolah setiap mengajar di RSM. Jadi kita dapat insyaAllah dengan Ustaz Jalan juga. Jadi Ustaz Jalan akan bawa dua kitab lah. Satu kitab hadis 40, iaitulah kitab yang akan kita baca bila ada minggu yang kelima, okay, insyaAllah. Dan bagi minggu yang pertama, bagi menggantikan tempat daripada Ustaz Syukri Usman yang telah pun berpindah ke USM Kepala Batan, akan diganti oleh daripada Ustaz Jalan, akan membincangkan sambungan kitab yang sama, Mutiara Ilmu Akidah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan untuk kita terus sama-sama untuk ilmu. Baik, pada esok hari di Paksi Bandar Baru pun, di Dewan Awam Masjid Bandar Baru, insyaAllah esok daripada Ustaz Salmi tak dapat nak bagi kuliah ganti beliau kerana belum pulang lagi. Jadi fahamkan lagi 2 hari bahawa akan pulang ke Malaysia daripada Umrah. Jadi tempat beliau akan digantikan oleh daripada Ustaz Hashim Wasuh, insyaAllah. Tapi belum ditakdir, belum dengan confirm lagi lah. Jadi maknanya esok kemungkinan Ustaz ganti ataupun cadangannya ialah Ustaz Hashim Wasuh, maknanya akan bincang kitab apa kitab kan Tauhid. Baik, pada hari Ahad di Paksi Limbang Limbung Tebal atau Limbang Tiga Limbung Tebal ialah kuliah seminari kitab Indahnya Hidup Bersyariah. Jadi untuk jangka panjang, insyaAllah paksi bercadang, bukan bercadang, dalam perancangan paksi lah. Saya sekadar beritahu secara informasi saja dulu. Alhamdulillah program kita dengan pada Ustaz Don, alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada siapa yang sudi hadir. Dan insyaAllah kita usaha untuk dapatkan Ustaz Don sekali lagi. InsyaAllah target sebelum bulan puasa, mungkin dalam bulan 7 insyaAllah.